saatnya gosok gigi. Yeay, pasta gigi emang seru. Aduh, berantakan banget. Ya, seenggaknya dia mau gosok gigi. Tapi ini saatnya nyari solusi. Masukin pasta gigi ke dalam pop-it. Hei sayang, pakai pasta gigi ini aja ya. Wow! Minum teh dulu, ah! Mama, mama, lihat! Ini harinya! Oh, jadi kotor deh jubahku. Oke, ayo sayang. Nah, pastikan kamu rapi. Oke, ayo ke sekolah TK. Ma, hujan! Wah, aku harus gimana nih? Gak apa-apa, sayang. Nah, ini payungnya. Oh iya, kan dulu kesambar petir. Aku mau sekolah! Tunggu bentar ya. Mana tadi tisuku? Eh, bentar, tirai kamar mandi. Itu solusinya. Oke, mulai dengan lipatan kayak gini, terus pakai gunting. Potong ujung tirainya. Oke, potongan siap. Nah, sekarang pakai catok rambut. Ini dia, sekarang udah tertutup. Tara, gimana? Suka mantel baru mama? Mama juga bikin satu untuk kamu. Nah, kita bisa tetap kering sampai di TK. Hei, sayang. Hah, siapa tuh? Aku butuh kacamata. Ayo, waktunya bangun. Oh, hai, Pa. Oke, yuk gosok gigi. Habisin serealnya biar cepet besar dan pintar. Sereal emang paling top. Oke, kamu siap ke sekolah? Ah, sepatunya diikat dulu biar aman. Waduh, rambutmu berantakan. Karet rambut. Oke, kita coba ya. Kayak gini ya. Oh, gak, itu jelek, Pak. Oke, kita coba yang lain. Kalau kamu tenang, pasti lebih mudah. Eh, ya udah, muter aja terus. Bagus, sayang. Muter terus. Terus tinggal dikaretin. Wah, kayak tanduk unicorn. Silakan masuk. Papa, yeay! Oh, putri kecilku. Gimana sekolahnya? Seru? Oke, duduk dulu ya. Papa selesaiin dulu. Tinggal dikit nih. Duduk manis ya. Aku bosan. Dikit lagi, sayang. Oh, astaga. Mana dia? Fiu, jangan duduk di situ, nak. Nah, duduk manis di sini ya. Dasar anak-anak nambahin kerjaan aja. Eh, apa itu? Waduh, stop. Itu kerjaan papa. Tetap di situ ya. Tapi aku bosan. Oke, gimana kalau ini? Mau main HP papa? Yeay, main HP. Baterainya habis. Aduh, chargernya putus lagi. Harus gimana nih? Mungkin casing ini bisa bantu. Oke, aku pakai serbet ini. Terus isi tutup plastiknya dengan lem. Segitu cukup lah. Terus tutup pakai catokan ini. Taruh ini di dalam casingnya. Terus pasang juga bingkai glitter ini. Bagus, sekarang dia bisa main. Ya, dia pasti suka. Ini dia. Wah, ada bunga pinknya. Mewarnai itu hobiku. Ma, aku bikin mobil. Mau kertas lagi dong. Oke sayang, ini dia. Aku mau bikin.
bikin matahari ungu. Aku mau kertas lagi, Ma. Kamu produktif banget. Oke, ini dia. Oh, kertasnya habis. Maaf, sayang, kertas gambarnya habis. Aduh, jangan nangis, nggak apa-apa kok. Ku tahu harus ngapain. Pakai potongan kardus ini, terus lukis di atasnya. Pasti dia nurunin bakat seniku. Oke, gambarnya selesai. Terus lapisin gambar dengan selotip. Beres, tinggal dilipat aja. Hei, sayang, lihat nih. Mau mewarnai kura-kura ini? Nah, kayak gini aja. Kamu boleh warnain ini sesering yang kamu mau. Seru kan? Keren! Mau, mau! Kasih warna kudanya dulu, ah! Oke, sayang. Ayo lihat kamar main barumu. Bagus kan? Wah, banyak juga barangnya. Banyak tempat bahayanya ini. Jangan, sayang. Tunggu di sini dulu ya. Diam di sini. Biar papa amanin dulu. Saatnya bikin aman ruang ini. Sudut-sudut tajamnya harus ditutup. Pakai selotip aja deh. Oke, kayaknya semua aman nih. Banyak juga kerjaanku tadi. Oke, sayang. Siap bermain? Nyaris aja, yang ini bisa pakai double tap. Rekatin sepotong di lantai dan tekan keset di atasnya. Nah, keset nggak bakal kemana-mana. Oke, main yang seru, Gih. Yeay, kamar buat main. Oh, halo, princess. Lucu banget anakku. Ini buat nanti aja. Aku lapar. Pa, mau jajan dong. Oke, ini dia. Ininya buat papa aja. Permennya enak. Oh iya, lollipopku. Kotor semua. Lollipopku rusak. Astaga, tenang. Nih yang baru. Aku dapat ide cemerlang. Pas banget. Nah, ini lollipop barumu. Nih, buat papa aja. Ini ku simpan buat nanti aja. Main bola pantai dulu. Ya ampun, film ini aku udah gak sabar. Bosen. Mama, aku bosen. Ngebosenin banget. Lihat rambut panjangnya. Aku jadi dapat ide. Pertama-tama, lepas casing ponsel. Lalu tahan di rambutnya. Lipat rambutnya, lalu balikin ponselku ke casingnya. Setelah terpasang, tinggal play deh.
Wow, video favoritku. Kamu nonton itu dulu ya, Mama mau nonton film. Wow, aku suka taman. Taman itu seru banget. Yap, ini hari yang indah buat main ke taman. Oke, Mama punya camilan untukmu karena kamu baik seharian. Hore, permen loli, favoritku. Aku mau main dulu. Oke, selamat main, tapi hati-hati ya. Main apa ya? Iu, lebah, pergi sana. Jangan, lebah ini pengen permenku, enak aja. Ini bukan makanan lebah, ini makanan Lizzie, ini milikku. Lebah ini mau nyerang aku, tolong. Ah, pergi lebah jahat, ciat. Ah, aku pukul ya, aku pukul yang keras, kabur. Aku udah lari jauh banget, lebahnya cepat, tapi aku lebih cepat. Au, jariku. Hey. Au, mama. Ya ampun, malaikat kecilku yang malang. Mama, jariku kesusupan. Tenang, nak, tinggal mama keluarin. Ah, jangan, jangan disentuh, sakit banget. Astaga, oke, tunggu, mama cek tas mama dulu. Coba kita lihat, bungkus ini nggak guna, terus cuma ada koin. Gimana nih? Eh, tunggu sebentar, pakai koin. Sayang, jangan bergerak ya. Sip. Ah, bentar, udah kecabut, kok hilang? Baru aja mama keluarin, lihat. Yeay, makasih ma, mama pahlawanku. Ah, lebah itu kembali, kabur. Ah. Upil bau nggak sih? Ternyata enggak. Sayang, mama baru pulang dari pasar, kangen gak? Mama keluarin belanjaan dulu ya. Wow, isi kantong itu apa ya? Mungkin permen atau keripik? Selai coklat, enak banget tuh. Aku pengen, aku ambil ah. Masih ada apa lagi ya? Oh, oke, cuma sisa sedikit lagi. Ada apel, taruh di sini dulu. Oh, Lizzie, ngagetin aja. Oh, kamu mau camilan? Tara, ini yang kamu carikan. Hore, ini favoritku. Makasih, Ma. Dia imut banget sih. Aku suka. Enak-enak banget. Ini makanan paling enak. Aku mau lagi. Oh, ya ampun. Nggak bisa dibiarin. Kita lap dulu. Sabar, Lizzie. Mama mau ngelap mukamu dan ganti bajumu. Sip, rambutmu juga udah rapi. Siap berangkat. Baru juga ditinggal sebentar udah berantakan gitu. Untung aja udah beres. Enak-enak. Kok bisa? Perasaan tadi stoplessnya ada di tanganku. Jangan bergerak, mama lap lagi. Beres. Dua kali berantakan dalam waktu singkat. Ya ampun. Tunggu bentar. Aku yakin kantong ini bisa jadi solusinya. Sayang, pinjem dulu. Kamu pakai kantong ini dulu. Sip, sekarang masukin lenganmu ke lubangnya. Kenapa aku harus pakai ini? Oh, asyik. Selai coklat. Enak, enak, enak. Astaga, dia emang selalu bikin berantakan. Tapi sekarang ada kantong ini. Iris dulu tomat rantinya. Ma, lihat. Aku lagi nyoba baju baru. Mama suka. Ya ampun, kamu cantik banget. Bentar, Ma. Bisa tolong fotoin aku? Oke, siap-siap ya. Kasih mama senyuman terbesarmu. Bagus, nak. Sekarang ayo ganti pose. Oh, kamu cantik banget di foto-foto ini. Sini, lihat. Yeay, aku pengen lihat fotonya. Kamu cantik banget. Malaikat kecil mama. Apa? Kena? Kok bisa? Mukaku kayak gitu. Lizzie, pasti ada sesuatu yang bisa berhentiin air matanya. Jagung? Bener juga, ini dia solusinya. Lizzie, ayo ikut mama. Mama atur jagungnya dulu. Sekarang Lizzie berdiri di sana, berpose kayak gini. Oke, mama atur timer kameranya ya. Siap, tahan posenya. Astaga, anggurnya besar. Nanasnya juga besar dan seru banget. Nah, Lizzie, lihat foto-foto ini. Yeay, ini foto-foto terkeren yang pernah ada. Makasih, Ma. Waktunya selfie sendiri. Coba kita lihat. Wow, mukaku beneran begitu. Gak usah diposting deh. Oke, aku siap bekerja. Yah, ada masalah kecil yang harus diberesin. Oke, aku ngerti. Kayaknya bisa kita beresin hari ini. Bentar, apa yang terjadi? Komputerku error. Hei, suaraku kedengeran. Kenapa begini sih? Dasar laptop on. Mungkin harus kupegang begini. Ada bedanya nggak?
Aku bakal kelewatan rapat penting nih. Mama lagi sibuk. Ini kesempatanku buat ngambil camilan ini. Hah? Suara apa itu? Oh, hai Ma. Aku cuma melakukan sesuatu. Jangan, tolong jangan ambil semua camilanku. Sesuatu. Bentar, coba Mama lihat. Hah, antenanya di sana dan ada kaleng di tanganku. Oh ya, ini dia solusi masalah laptopku. Oke, aku butuh kaleng ini tapi harus dikosongin. Sekarang ambil gunting buat motong kalengnya. Waktunya dibuka. Sempurna, persis sama yang aku mau. Oke, waktunya masang ini di antena Wi-Fi. Halo, apa gambar dan suaraku udah muncul lagi? Ya ampun, kamu pakai apa? Piyama. Gawat, aku lupa gak pakai celana kantor. Maaf ya. Aduh, Mama ada-ada aja. Kukuku udah harus dikerik. Wow, aku angin puyuh. Aku muter-muter terus. Aku sedot kalian semua. Aku angin puyuh tercepat. Lizzie, stop. Stop lari-lari. Ayo, duduk dulu di mejamu. Nih, Mama punya perlengkapan seni. Gimana kalau kamu menggambar aja? Akhirnya, kedamaian dan ketenangan biar aku bisa konsentrasi. Tunggu bentar. Kenapa mukanya jadi cemol? Yang bener aja. Berantakan lagi. Aku jauhin aja dari dia sekarang. Lizzie, kamu ngapain? Enak kok, tapi aku butuh warna kuning buat gambarku. Aku gak percaya semuanya bisa berantakan begini dalam sekejap. Dia bikin aku pusing lagi. Gimana ya? Oh, Skittles. Aku punya ide pintar. Mungkin aku bisa pakai pencetak es batu ini dan permen ini. Oke, mulai dengan masukin permen ke pencetak. Warnanya harus rasi. Sekarang tuang air. Yang terakhir. Oh, warna-warnanya mulai larut. Airnya jadi berwarna. Sekarang keluarin permennya dan bekuin airnya. Lizzie sayang, Mama punya cat spesial khusus untukmu. Cantik banget. Rasanya juga enak. Aku mau nyelesain gambar yang aku buat. Ya ampun, gambarmu indah. Mama terharu. Makasih banyak, Lizzie. Kamu memang calon seniman. Ya ampun, filmnya bagus. Gak boleh berpaling. Dan aku juga gak bisa berhenti makan permen ini. Enak banget sih. Oh, yang pink. Rasa favoritku. Hei, permen apa nih? Enak. Minta semua, Ma. Aku pengen lagi. Permen makanan favoritku. Dadah, Mama. Camilanku pun hilang. Cari camilan lain, ah. Oke, ada camilan permen apa ya di dapur? Lizzie nggak lihat, kan? Ini kesempatanku buat ngambil permen satunya. Untung aja. Hore, permen lagi. Makasih, Ma. Yang bener aja. Oke, dia nggak bakal nemuin aku di sini. Hai, Ma. Makasih lagi permennya. Aku cuma pengen makan permen. Emang susah. Harus lebih tersembunyi dan tenang. Itu saja. Fiuh, kayaknya aman. Tunggu bentar. Kayaknya aku punya ide. Aku punya sebungkus tisu basah. Yap, pasti berhasil. Pertama, keluarin semua tisunya dulu. Jangan lupa potong plastik di dalam tutup persegi panjang ini. Sekarang, aku siap masukin permen ke dalamnya. Lihat, seluruh wadahnya terisi dan tinggal ditutup. Permennya sekarang tersembunyi sempurna. Makan satu, ah. Oh, lihat. Yang kuning ini kayaknya enak. Manisnya. Aku suka banget permen ini. Bentar, getaran apa tuh? Gawat, lihat airnya. Lizzie pasti lagi kesini. Dia datang! Hai, Ma. Hei, aku nyium bau permen. Mama punya permen. Apa? Permen? Mana mungkin, nak. Cuma tisu basah aja. Coba aku lihat. Kayaknya ini bukan permen. Oke, nih ambil lagi. Oh, mungkin permennya ada di sana. Dia pergi. Yuh, akhirnya damai dan tenang. Dan pastinya permen yang enak. Thank you.
Ini dia anak-anak, favorit kalian, pasta. Oh, banyak banget, Ma. Enak. Dan jangan lupa sausnya. Kelihatannya enak, Ma. Meh, makan ah. Wow. Hey, enak juga. Mama senang kalian suka dan Mama nggak perlu nyuci piring. Kamu imut banget. Halo, coba dokter periksa ya. Buka mulutmu. Enggak. Ayo, buka mulutmu yang lebar. Minggir, aku nggak mau. Oke, mau lihat trik sulap? Wow. Aha, kena. Selalu berhasil. Aku dibohongi. Emang? Oke, aku dengerin jantungnya ya. Aku nggak suka. Bisa berhenti nggak? Seru juga. Boneka kamu sehat-sehat aja. Nggak kena. Kamu harus lebih cepat. Sip, jangan gerak. Sempurna. Apa? Hehe, seru kan jeduk-jeduk? Sini, cepetan. 10 tahun sekolah kedokteran dan inilah yang gue kerjakan. Tunggu. Aku jadi dapat ide. Tempel kupu-kupu ini ke stetoskopku. Sekarang gak serem lagi. Hei, lihat kupu-kupu. Wah, cantiknya. Akhirnya mendarat juga. Kedengarannya sempurna. Aku gak boleh gerak. Rasain. Wah, telinga aku. Ups, nih peluk dia. Udah gak apa-apa. Oh, aku harus nyari dokter telinga. Oke nak, waktunya sekolah. Ini tasmu. Makasih pak. Aku butuh sepatu pak. Papa lupa. Tenang ya, papa pakein. Ini dia. Geli-geli. Oke, jangan gerak ya. Papa lucu deh. Ayo cepat, pakai dulu. Maaf. Beres, langsung ke sekolah ya. Oke, dadah pak. Dah. Fiu, sulit juga. Kayaknya aku harus merem dulu. Bangun pak, aku lapar. Oke, tunggu di sini. Silakan sayang, udah semua kan? Sekarang aku bisa nyantai. Apalagi? Aku kesel banget, Pak. Apa yang salah? Di luar hujan, nanti aku basah. Tenang, nak. Pakai payung ini. Makasih, dah. Jangan balik lagi dong. Wow, badannya gede. Aku nggak mau keluar lagi. Ya ampun. Payungku rusak. Tenang. Gak apa-apa, sayang. Tapi... hampir aja. Aku cuma butuh waktu sendirian. Aku mau main golf. Bentar. Tirai kamar mandi. Aku dapat ide bagus. Lipat tirai showernya buat segitiga. Potong bagian atas segitiganya. Taruh dua bagian di atas satu sama lain. Ambil kertas tahan panas dan pelurus rambut buat nempelin bahannya. Pastiin gak ada celah. Wow, Pak. Jas hujannya cakep banget. Bentuknya keren. Sekarang aku bisa keluar. Yap, aku pintar. Keren banget. Aku masih kering. Oh, matahari. Tapi aku pengen pakai jas hujan. Oh yeah, la la la. Loh kok? Lihat, aku seniman berbakat. Keren banget. Sama sekali enggak. Kamu harus pakai pulpen kayak gini. Serius? Yap, pengen coba? Oke, kayaknya gampang. Silakan. Seru banget. Kayak gitu? Bukan, coba sekali lagi. Pegang pulpenmu seperti ini di antara jarimu. Oh, aku ngerti. Sip, giliranmu. Susah banget.
Untung aku sayang dia. Gimana? Hampir. Oke, coba lagi ya. Pegang kayak gini, lalu tekuk jari-jarimu. Nah, gitu. Rasanya aneh. Aku takut, Pak. Terusin. Aku nyerah. Aku berhasil, Pak. Tunggu dulu. Aku butuh ikat rambut ini. Ini dia yang aku butuh. Masukkan ikat rambutnya di atas jarimu. Lalu ikat pulpennya di sana. Sempurna. Coba lagi. Gambar apa ya? Aku tahu. Jangan ngintip, Pak. Selesai. Coba buka. Lihat, ini kita. Indahnya. Kamu pinter. Aku butuh kopi hitam. Blah. Blah, kamu dari mana? Lagi, Pak. Hai. Aku pengen sarapan. Oke, Papa ambilin sekarang. Susu. Wah, seru banget. Bisa gerak maju mundur. Diam ya. Jangan dilanjutin lagi. Makan serealmu dan jangan goyang-goyang. Jangan mainin kursimu, nanti kamu jatuh. Sekarang makan sarapanmu. Susunya udah dituang ya. Enak. Makan semuanya ya. Makasih, Pak. Dia imut banget. Aku suka sereal dan berayun di kursi. Apa katamu? Nggak ada, Pak. Jangan ayun-ayunin kursi. Kamu harus berhenti. Stop. Ini keterlaluan. Lihat semuanya. Ups. Jangan main-main lagi. Harus dibersihin dulu deh. Dia kemana? Tadi di sini. Halo? Tunggu bentar. Hei, hai, Pak. Nggak bisa dibiarin. Bentar. Gantungan ini ngasih aku ide. Kenapa baru kepikiran sekarang? Pasang double tape di bagian bawah kaki kursi. Lalu tempel gantungan hisap ke sana. Sekarang balikin kursinya lagi. Makan serealmu. Hah? Kenapa kursinya nggak gerak? Nggak bakal bisa. Oke deh, aku makan aja. Aku benci kopi hitam. Akhirnya bersih. Hei, Ma. Oh, soda. Seger banget. Wajahmu kenapa itu? Ada apa? Oh, kenapa apa? Sebentar, Mama ambil pembalut luka. Ini nggak bakal sakit. Ma, udahlah. Ma, udah dong. Oh, Mama tahu. Taruh pembalut lukanya di permukaan yang rata. Bikin gambar di sana. Buat semenarik mungkin. Sekarang warnain. Burung hantu ini imut. Hampir jadi. Nggak ada lagi pembalut luka polos. Wah, keren banget. Aku pakai ya. Wah, aku suka. Gimana penampilanku? Wow, keren banget. Makasih, Ma. Mama keren. Anggur buat Papa nih. Wuh, buah di sini, buah di mana-mana. Wajan, minum dari wajan. Wajan, macan, belajan. Pohonnya roboh. Wih. Aku nggak tahan lagi dengan kekacauan ini. Eh, tunggu. Wih, terbang kayak Tuan Putri. Aku ayah terbaik di dunia.
aku boleh pakai sabun ini buat cuci piring? Oh, kamu mau nyuci piring? Oke, sabun itu pas banget. Wuh, banyak sabun, licin dan berbusa. Cuma cuci piring aja kok berisik gitu sih. Lebih baik aku cek aja. Oh, jadi berantakan banget. Daripada pakai jari, mending pakai spons ini aja. Enggak, bosan sama spons. Lebih seru pakai tangan. Nih, lihat. Semua tetap bersih kok, jariku juga. Tunggu, aku baru dapat solusi keren. Oke, aku butuh spons ini dan bagian ini kulepas aja. Aku butuh bagian hijau yang kasar dan juga gunting. Saatnya memotong penggosok jadi kecil-kecil. Ini dia. Terus sarung tangan karet dan lem. Olesin lem di tiap jari sarung tangan. Lalu di bagian telapak tangan juga. Nah, pasang spons besar di telapak tangan. Tempelin aja pada lemnya. Lakuin hal yang sama dengan potongan penggosok di jari. Ini dia. Aku bikin sarung tangan pembersih keren. Olivia, lihat nih. Sarung tangan keren buat cuci piring. Wah, aku suka sarung tangan keren. Pakein di tanganku. Wah, serunya. Aku suka. Papa juga punya. Yuk cuci-cuci lagi. Sini, Papa kasih sabun di sponsmu. Kita mulai. Siap? Yuk gosok piringnya sampai bersih. Wow, lihat banyaknya piring yang kita cuci. Ini dia, semua piring udah bersih. Bagus, tos. Oh, bukan gitu maksudnya. Udahlah, maksud Papa kerja kita bagus. Oh, waduh, cangkirnya pecah. Ah, bersih-bersih lagi nih. Haus nih, aku harus ngisi gelasku. Botolnya nggak bisa dibuka. Pak! Oh, ada yang manggil aku. Lebih baik ku cek. Ada apa? Ada masalah apa? Air! Mau air dong, Pak. Aku haus. Ya ampun. Oke, sini. Papa bukain ya. Papa tuangin sekalian biar nggak tumpah. Oke, segitu cukuplah. Ini dia. Yeay, air! Nyam-nyam-nyam. Ah, makasih, Pak. Nah, aku bisa balik nyantai lagi sambil makan camilannya. Pak! Astaga! Apalagi sekarang? Aku suka air. Air paling top. Pak! Apa? Lagi? Air. Udah jam segini aja nih. Capeknya. Aku butuh tidur. Pak! Oh, apa? Cukup. Pasti ada jalan keluar buat masalah ini. Aku tahu solusinya. Oke, mulai dari cangkir kertas ini. Lebih baik ku hias biar dia mau make. Nah, gajah ditempel. Sekarang botol jusnya. Cukup taruh di dalam cup kayak gini. Terus lubangin di sini. Kasih sedotan. Ini mirip belalai gajah. Beres. Aku haus lagi dan airku habis. Hey, Papa punya sesuatu untukmu. Keren kan? Sini, biar Papa siapin. Wah, cangkir gajah. Kamu longgarin aja tutupnya. Tara, jusnya langsung keluar. Terus kencengin lagi tutupnya. Jus dari gajah. Makasih, Pak. Sama-sama. Nah, kamu udah bisa sendiri, jadi nggak usah manggil Papa lagi. Jus lezat. Papa pergi. Hehe, aku ada ide. Sini, jus gajah. Nggak usah pakai cangkir. Jus! Look. Hah? Tunggu, kemana jusnya? Ya habis. Pak! Aku meriang. Sayang, masih gak enak badan. Iya. Oke, Papa bawa sesuatu biar kamu ngerasa enakan. Hah? Apa itu? Obat? Ogah? Obat itu gak enak, aku gak mau. Olivia, tapi ini bisa bikin kamu sembuh. Pak, jusku habis. Aku mau lagi. Oke, ntar Papa ambilin. Tahan dulu, cangkir minum obatnya. Kayaknya aku tahu caranya. Ayo. Oke, ini cangkirnya. Buka dulu tutupnya. Ini obatnya, buka botolnya. Taruh aja obat di dalam cangkir kayak gini. Pas banget. Terus kembaliin tutup dan sedotannya. Oke, ini bakal berhasil. Coba aja dulu. Sayang, Papa bawa minumanmu. Yeay, aku haus. Astaga, dia minum itu. Sukses besar. Hah, hey, Pa, aku udah baikan nih. Yeay, aku udah baikan. Makasih, Pa. Papa senang kamu sembuh, Olivia. Saatnya main. Ayo,
Main sama aku, Pak. Oh, sayang, bisa kamu pelan-pelan dikit? Wuh, ayo main petak umpet. Tunggu, buku. Aku nggak suka buku. Buang bukunya. Mungkin ini bukan ide terbaik. Wuh, pohonnya roboh lagi. Wuh, aku mau ke sini. Terus ke sini. Pohon ini juga harus roboh. Boom, ha. Ah, hidupku kayak mimpi buruk. Gak ada ketenangan di sini. Sebentar, siapa itu ya? Oh, paketnya datang. Bagus, aku suka dapat paket. Pengen buru-buru buka dan ngeliat isinya. Room! Dadah! Aduh, itu bener-bener... Gawat. Paketnya jatuh, padahal tulisannya barang pecah belah. Mungkin gak apa-apa? Kayaknya sih pecah semua. Bentar, aku dapat ide keren. Oke, buang selotipnya lalu buka kardusnya. Ah ya, pecah semua, sebel. Bukan ini yang lagi ku butuhin, tapi kotak ini. Udah aku cat warna merah, jadi bagus. Lalu aku butuh cutter, soalnya aku harus motong. Potong beberapa garis di sini kayak gini. Ini dia, bentuknya mirip ikat pinggang, tapi ini nggak kepake. Bentar, aku tahu. Ini harus dihias. Pakai stiker pas banget biar kotak ini lebih keren. Motif sepeda dan hati di mana-mana. Kayaknya bagus nih, taruh di bawah tangga aja deh. Lumayan. Olivia, sini, papa ada sesuatu untukmu. Wah, apa itu? Kerennya, lihat, sepeda dan hati. Ini tempat kamu parkir sepeda. Makasih, Pa. Sekarang sepedamu nggak akan di lantai dan kamu selalu tahu tempatnya. Jujur, itu salah satu karya terbaikku. Aduh, yang bener aja. Astaga, kayaknya ini enak dan lezat. Yeay, mau satu dong sini, dah. Coba lihat, gak yakin apa aku setuju sama artikel ini? Cookies? Ya, mungkin dia ada benarnya juga. Kayaknya aku harus riset lagi. Kemana cookiesku? Mangkoknya kosong. Olivia? Hai, Pa. Dia habisin semua snackku. Oke, snack udah kumpetin di bawah bantal. Aman, gak ada Olivia artinya aku bisa makan. Udah seharian pengen makan ini. Aku suka snack cheesy puff ini, enak banget. Nyalain juga filmnya, penasaran gimana endingnya? Hai, Pa. Cheesy puff, mau. Dah, Pa. Gak ada ketenangan di rumah ini. Aku gak tahan lagi. Aku harus nyari solusi. Oke, kurasa aku ada jalan keluar. Aku punya tutup panci ini. Balik tutup panci di atas mangkok snackku. Terus aku butuh hal yang gak dia suka. Brokoli pasti bisa. Taruh brokoli di atas tutup panci. Cheesy puff-nya ketutup. Gak kelihatan lagi. Dikit lagi di sini. Dan juga di sini. Sip, aku bisa balik lagi ke filmku. Pasti ini bakal berhasil. Pa, mau snack lagi dong? Tunggu, apa itu? Brokoli? Jiji? Tunggu, kamu gak mau snack papa ini? Gak! Haha, sukses besar. Lihat betapa kencang larinya. Jiji, aku juga gak mau makan brokoli ini. Aku mau makan cheesy puff-nya dong. Betul, masuk ke mulutku. Saatnya makan snack. Aku layak dapet ini. Aku udah kerja sangat keras. Kuharap kue coklat. Besarnya. Oh, hah? Ini sih bukan kue. Apa nih, kardus atau apa? Gak bisa dimakan nih. Mau? Halo? Kalian kenapa, teman-teman? Hah? Kenapa teman-temanku? Julie? Kok kamu jadi dua dimensi? Kamu dengar aku? Tunggu! Jangan jatuh! Tidak! Kembali! Hah? Tapi ini ultahku. Aku masih di sini kan? Apa tanganku kayak gini dari dulu? Apa kabar kawan? Ikut aku dan kita mau seru-seruan. Semua udah jauh lebih baik.
Oke, aku udah kelihatan. Oh, selamat pagi. Pertama, kita bahas email pagi ini. Maaf banget ya. Nah, sampai di mana tadi? Oh iya, email. Ketemu. Kalau kita lihat lampiran grafisnya, ada satu detail menarik. Halo, aku sebiru langit. Hah? Oke, kesana dulu ya. Tolong kasih masukan tentang ini. Aku bosan sama ini. Iya, aku mengerti. Aku tahu. Hei, Ma, Mama, aku ada cerita penting. Sebentar. Apa? Apa sih yang begitu penting? Mau serial lagi? Oke, buka yang lebar. Aha, ini dia. Tapi, nih, ambil ini. Wah, seru. Tunggu, harus gimana biar dia bisa berdiri? Apa lagi sih? Nih, kenapa benda ini? Ayolah, aku nyerah. Ma, aku bisa makan sendiri kok. Kok HP ini nggak mau nurut sama aku? Ntar dulu. Aku ada ide cerdas. Aku harus nyari sandaran HP. Halo? Apa? Oh, kasih aku semenit lagi. Aku harus bikin aksesori ponsel unik. Jiplak apapun yang kamu suka dengan pena 3D. Kali ini benda yang pas buat sandaran ponsel. Dengan diwarnain, sandaran jadi lebih berat. Jadi bisa berdiri tegak deh nantinya. Dan semua detail kecilnya bikin imut. Ya kan? Gemoy! Kamu ikut aku ya. Aku bangga sama diriku. Wow, apa tuh? Oke sayang, ini dia. Cobain sana, Gi. Wah, bisa disenderin. Sekarang bisa nonton video favorit kita deh. Oh, dia suka. Dan akhirnya aku bisa kerja lagi. Ayo kita lihat kabar dunia hari ini. Tidak, celengannya. Aku tangkap. Duh, gagal. Pa, ada apa? Itu celenganku. Papa jatuhin celenganku. Enggak, jatuh sendiri. Enggak apa-apa, jangan nangis. No. Sayang, celenganku dipecahin papa. Enggak kok, aku lagi push up. Bisa-bisanya. 25, 26. Papa enggak sengaja, sayang. Tapi mama bisa bikin kamu senang lagi. Mau tahu hadiah dari mama? Mulai dengan kardus persegi dan tandain di sini. Juga beberapa lagi di sini. Lalu ambil cutter tajam dan ikutin tanda bikinanmu. Lalu miringin segi empat itu. Lihat sayap ini? Nah, bikin segi empat kayak gini lagi. Terus taruh di atas segi empat pertama dan tambah satu lagi. Susun beberapa potongan kardus kayak gini. Kamu lagi bikin balok, lihat. Setelah dilem jadi satu, taruh potongan yang tadi di dalam. Lalu kasih potongan ini di sini, tutup area ini pakai lem tembak. Dan tutup dengan satu potongan lain. Dan ini bisa digeser keluar kayak gini. Kasih gambar wajah biar seru. Nah, apa pendapatmu? Taruh dan geser ini biar terbuka, paham cara kerjanya. Terus cari koin yang mau ditabung. Ambil ini sayang. Oke, aku masukin. Cuma taruh di sini. Kayaknya udah jatuh. Coba lihat. Wow, berhasil. Ini jauh lebih keren dari celenganku. Pa, papa masih belum kumaafin. Jelas belum. Dama. Papa baca koran ya? Enggak lagi. Hai. Siapa kamu? Lihat celengan ini. Bu. Laci. Luar biasa kan? Masukin uang. Oh, oke. Apa ini cukup? Enggak, dikit lagi. Oh, oke. Kurasa ini cukup. Kalau bisa sih ditambah lagi. Kalau kamu maksa... Nih, ini pasti cukup. Wow, banyak tuh. Nikmatin camilanmu, celengan. Mau lihat uangnya lenyap? Lihat baik-baik. Ini dia. Simsalabim abrakadabra.
abrakadabra. Masih ngarepin uangnya kembali, sayang sekali. Wow, gerakan yang bagus. Nah, penasaran kemana uang papa? Itu pertanyaan bagus. Wow, mengesankan. Claire? Makasih kembali. Ada mama di sini. Mama mau ambil ini lagi, oke. Kamu masukin uang papa di sini. Oh, kayaknya nggak ada isinya. Gimana kamu lakuin ini? Aku nggak mau bocorin rahasia. Ha! Mama nggak suka ini. Tangkap aku kalau bisa. Uang ini milikku. Aku suka pagi hari. Nah, beres semua. Oh, hai, Ma. Mama baru lihat kamu di situ, sayang. Boleh? Kamu mau pakai perhiasan Mama? Mama rasa nggak bisa, sorry. Ini cuma buat orang dewasa. Hah? Dikiranya dia bosku apa? Akan kutunjukin siapa bos di sini. Hah? Apa? Hai, Ma. Kenapa? Jelas nggak boleh. Mama bilang jangan, ingat? Tapi nggak boleh. Yoh, nyaris. Tapi aku... Enggak. Aku cuma mau... Jangan nangis. Duh, apapun asal jangan ini, kamu bisa main pakai... bukan yang itu. Yang ini terlalu mahal. Boleh ya, Ma, please? Mungkin... Enggak. Entahlah. Iya? Udah kebayang deh perhiasan berhargaku. Wuhuu! Berlian itu cantik. Juga bikin penglihatan lebih tajam. Ayo bikin makanan. Iya, aku tahu aku cantik. Aha! Hah! Gawat! Aku harus pergi. Enggak boleh pakai yang ini. Apa ada yang lain di sini? Pena 3D-ku. Ayo bikin aja. Kita jadiin kepala ini model. Kamu bisa bentuk apapun yang melingkari leher model. Kalung ini indah banget kan? Semua lengkungnya bikin kalung tetap bagus dan kuat. Nah, fantastis kan? Setelah kering, bisa kamu pakai. Nih, apa pas? Wow, aku cantik kayak mama. Makasih, mama emang juara. Aha. Oh, yes. Aku bisa muter-muter kemanapun dengan ini. Woohoo. Dah, Mama. Rasanya aku bisa makan sekarung pizza kayak gini. Terutama yang toppingnya ini. Apa ada acara bagus ya di TV? Itu rusa besar. Bukan. Coba lihat. Hey, ini acara kesukaanku. Remote gratis nih. Hey, siapa yang ganti channel? Aku dong. Tapi mama lagi nonton yang tadi. No. Nah, itu lebih oke. Tapi ma, aku mau nonton acaraku. Yay, balik lagi. Oke, itu udah cukup. Jangan ganti channel terus. Udah deh. Nah. Hey, ma, ini nggak adil. Kalau gitu aku main di sini aja, oke? Mama nggak pernah menang. Aku nggak bisa nonton kalau gini. Terus apa? Tunggu. La 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 la. Oh, Hazel. Mau camilan manis? Apa? Apa itu kayak yang ku mau? Sini mendekat biar kamu tahu. Nih buatmu. Wow, ini coklat batang terbesar yang pernah kulihat. Bagus. Hey, ini mustahil. Kenapa? Nyariin ini. Tahu nggak Hazel, mama bosan sama ulah konyolmu. Mama butuh ketenangan. Hah? Mama marah besar. Mama lucu kalau marah. Aku nyerah. Udahlah, aku bakal frustrasi selamanya. Tunggu, ada sepotong pizza tersisa. Aku jadi dapat ide fantastis. Tapi kita mulai dari kardus dulu.
lalu taruh ponselmu pas di tengah. Terus pasang potongan pembatas ini di atas. Dan juga kertas warna. Lalu kasih tombol. Jadi kayak TV asli. Iya kan? Bahkan bisa dikasih saklar on dan off. Tara, dah siap. Sekarang kita bisa nonton sesuka hati. Kisah ini luar biasa. Kamu harus baca, sayang. Geser. Ada apa? Oke, aku pergi. Hah, ini jauh lebih oke. Gak usah joget. Woohoo! Kamu suka pikniknya, sayang? Oh, kentang panas. Mungkin nanti. Hey, lihat gerakan baruku. Ini juga kreasiku sendiri. Gak ada yang bisa gerak secepat aku. Aha, seru. Woohoo! Oke, aku agak capek. Kenapa gak minum? Gak mau, belum haus. Yah, paling enggak udah aku coba. Lihat loncatanku tinggi, mah. Mama percaya? Aku gak tahan lagi. Mama lagi baca apa? Oh, marshmallow ya. Makasih, Ma. Oke, aku mau loncat terus nih. Aku suka banget boneka ini. Gak boleh berantem ya. Nih. Gak mau. Aku lagi ngumpet, oke? Minumlah. Ma. Hai, sayang. Udara panas nih. Minum dulu. Gak mau. Apa itu? Sayang, minum dulu ya. Lihat tuh, apa itu limun segar. Aku lebih suka itu ketimbang air putih. Wow, kayaknya lezat ya. Aku boleh minta segelas, mah? Nah, mama tahu cara bikin kamu minum air putih. Dan semua dimulai dengan sepotong kardus kecil. Lihat cara potongan ini dilipat. Nah, pasang ini di potongan ini. Dan bikin dua panel samping. Sebelum ditambah ini, kasih potongan ini. Lalu kembali ke botol. Lubangin botol dan masukin sedotan. Terus tempel botol di area ini. Sekarang kasih tulisan limun cantiknya. Lalu kamu dapat benda luar biasa ini. Oke, dispenser limun punya kita. Oke, ini dia. Limunnya bakal keluar dari sini. Penuhin aja botolnya di atas. Wow! Jangan lupa putar tutupnya. Dah siap. Oke, aku mau. Longgarin aja tutupnya agar tekanan terlepas. Dan setelah beres, tutup lagi. Tinggal diminum aja. Guk, guk, guk. Enak. Mau lagi dong? Oke, udah penuh. Ini hari terbaik selama hidupku. Buk, buk, buk. Lagi? Oke, ini dia. Habisin, sayang. Guk, 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 guk. Ma, apa ada kamar mandi di dekat sini? Udah kebelet nih. Ayo. Banyak banget yang bisa kamu buat dengan sedikit kardus dan beberapa bahan kerajinan. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk lebih banyak tips luar biasa. Indah banget sih. Mereka kelihatan bahagia. Inilah yang aku inginkan. Aku udah janji gak bakal nangis. Hei sayang, aku beliin hadiah untukmu loh. Buang tas ini jauh-jauh. Oh, aku paham. Pasti ada yang bisa kulakukan. Aku kan kaya. Wow, penontonnya banyak. Oke, waktunya aku tampil. Aku udah gak suka sama dia. Pasti jelek deh. Lampunya terlalu silau. Aku mulai. Satu, dua, tiga. Bukan, aku pengen kapal pesiar warna emas dan pesawat warna merah. Semoga gak ada yang nyadar. Telingaku, suaranya gak enak banget. Nanti ku telepon lagi ya. Dia sempurna. Mungkin aku harus beneran belajar main drum. Jangan lempar yang keras-keras, sakit tau.
tahu. Gawat, aku harus nyelamatin dia. Stop, kalian gak lihat anak malang ini udah cukup menderita. Aku kesepian, semua berlian di dunia gak bisa bikin aku senang. Ayo masuk, gak apa-apa, jangan takut. Jadi, ini rumah kita. Sayang, lihat, aku bawa seseorang untukmu. Dia luar biasa. Oh, bisa tolong ambilin. Nah, ini baru cocok. Emas adalah warna yang indah. Aura kayamu akan terlihat. Wow, aku jadi kayak putri. Kamu cantik sekali. Keluarga kita lengkap. Hah, ada orang ya? Mungkin pikiranku aja. Enggak, jelas ada seseorang di sana. Masa Sinterklas? Mungkin gak sih? Enggak, aku harus berani. Jangan berisik, melangkah kayak ninja. Do-do-do, de-de-de. Siapa tuh? Kenapa suaranya jelek banget? Aku harus bikin rencana. Berpikir, serang dengan cepat dan gesit. Jangan kasih ampun, aku udah berlatih untuk ini. La-la-la, la-la-la. Ciat! Ah, jangan sakiti aku. Malam ini indah. Setuju. Ya ampun. Ma, ma, ada kakek-kakek aneh yang masuk ke rumah kita tapi udah kutangkap. Jangan khawatir, aku gak apa-apa, aku kan jagoan. Tolong. Aku mau pingsan. Sayang, maaf gak ketangkep. Selanjutnya yang mana? Hah, aku menang lagi. Hai sayang, apa kabar? Hai pa, baik-baik aja. Anak pintar. Pulpen dan kertas itu barang terlarang. Ini untukmu. Oh, kacamata VR lagi. Makasih, Pa. Oh, lihat dia. Dia tumbuh begitu cepat. Mari kita lihat kabar sahamku hari ini. Wow! Rasa ini dan lagi. Ha, emang enak. Dia bersenang-senang. Eh, awas! Hampir aja. Jangan lari, kembali ke sini. Hah? Jangan, stop, jangan diberantakin. Ini lukisan mahakarya. Ini dari abad ke-17. Wah, tolong berhenti. Ah! Untung aja. Seru banget, beneran kayak asli. Aku gak bakal melepasmu. Apa yang terjadi di sini? Kayaknya aku keasikan. Yang penting kamu bahagia. Indahnya musik klasik, sangat menenangkan. Nadanya menyentuh jiwaku. Waktunya pertunjukan solo. Oh, mantap. Gak perlu tepuk tangan. Oke kalau gitu. Aku merasa tenang sekali. Suara bisik apa nih? Wuh, rock and roll! Ayo main bareng, Pa. Tapi itu bukan lagu Mozart. Pa, kok diem aja? Oke, kayaknya boleh juga. Aku suka lagu ini. Ya, apa kalian siap? Aku pengen jadi bintang rock. Papa nggak apa-apa. Wow! Ayo, Pa, seru. Wow! Papamu keren, kan? Keren banget. Pilih apapun yang kamu mau. Aku nggak sabar. Lihat betapa bahagianya dia. Oh, aku pengen ini. Kalau memang mau, boleh aja. Dan ini. Ada yang lebih baik sih, tapi oke, kita beli. Tolong bungkus ya. Dan ini. Jangan lupa emasnya. Kayaknya udah semua, Pa. Boleh beli unicorn juga? Tapi itu murah. Tapi untukmu, apa aja boleh. Hore! Sedikit percikan warna di sini. Oh ya, ini karya terbaikku. Wow, lukisanmu indah. Silakan ambil.
ini terasa begitu hidup. Hampir selesai. Permisi. Gak lihat aku lagi melukis? Gadis kecilku suka sama lukisanmu. Aku mau mempekerjakanmu. Aku bisa bayar gaji tinggi. Terusin. Kamu jago banget. Aku suka nadanya. Ahem, musisi pinggir jalanan. Aku harus tampil di mana? Oh, wow. Kejutan kecil untuk anak kesayanganku. Beneran? Selamat datang. Aku akan melukis untukmu setiap hari. Dan aku akan bermain seruling kapanpun kamu mau. Ini luar biasa. Aku bayar kalian bukan cuma buat diam. Hibur dong anakku. Mari kita mulai. Makan apa ya? Bau banget. Siapa yang mau makan ini? Harus dibuang. Harus masuk ke tempat sampah. Yuh, aku mau muntah. Bersih-bersih. Jangan, stop. Kamu hampir aja membuang makanan berharga. Ini makanan nikmat, tahu? Keju biru terbaik di dunia. Begitu lembut, tapi dengan aftertaste yang kuat. Rasanya nikmat sekali. Seleramu aneh, tapi ya udah. Lihat apa yang aku buat. Mewah kan? Coba deh. Tapi ini... Pak, kejunya hampir saja terjadi bencana. Aku paham apa yang terjadi. Cuma sedikit kesalahpahaman. Aku gak ngerti maksudnya sih, tapi yang penting semua ketawa. Maksudku, anak-anakku punya unicorn beneran di pesta ulang tahunku. Selamat ulang tahun. Oh, oke, indahnya. Senang kalian datang. Teman-temanku mana? Hai Nona-Nona, aku suka berlianmu. Jadi buah zaitun ini dari Italia dan dagingnya dari Spanyol. Kirain pesannya bakal seru. Untukku, nak, ada apa? Sayang, lakukan sesuatu dong. Hai Pa. Papa datang, Papa punya ide. Selamat makan. Dadah. Ini baru bikin ngiler. Ini yang aku pengen buat ulang tahunku. Rasanya luar biasa. Makasih banyak. Foto keluarga pertama kita. Tolong senyum yang lebar tapi natural ya. Bagus. Gimana kalau gini? Kalau pose ini... Punya ide? Kamu ngapain? Oke, aku suka idemu. Tunggu sebentar. Lebih seru begini kan? Aku setuju. Sempurna. Kalian luar biasa di kamera. Senyum. Wow, anak mama manis banget. Minumanmu udah siap. Ya udah, buat mama aja. Kalau yogurt mau nggak? Enak dan lembut loh. Ini dia sayang, cobain ya. Enggak. Tapi kamu harus makan. Tunggu, mama tahu. Ambil yogurtnya. Dan tambah pewarna makanan. Aduk rata, warnanya cerah. Itu cukup lah. Lihat nih sayang. Wah, biru. Mau, ma. Habisin ya sayang. Enak. Gadis kecilku pintar. Yuk bersihin wajah imutmu. Ada yang ketinggalan. Kamu senang? Anak pintar. Si bayi, gak mungkin jauh kan? Di mana kamu, nak? Aduh, mainannya berserakan. Aku harus bersih-bersih. Kamu di sini? Mama denger loh. Udah pintar sembunyi ya? Mungkin di lemari ini?
Stop, jangan kabur. Akhirnya kena peluk mama. Mama rasa kamu gak boleh kabur lagi. Dan pena mainan ini pas banget. Coba apa kamu bisa keluar? Harusnya udah terpikir dari tadi. Dan aku bisa baca lagi. Bagus banget. Oke sayang, buka yang lebar ya. Enggak apa. Gigimu harus dibersihin, sayang. Oke, lihat unicorn cantik ini. Wah, Ma, coba lihat. Tunggu, ini sikat gigi. Mama curang. Gak mungkin gini terus harian. Aku tahu, kayaknya kerikil ini bisa berguna. Untuk tips ini, kamu butuh batu hias dan gambar kartun kayak gini. Oles lem ke batu. Lalu tempelin ke gambar. Ulang sampai berbentuk senyum lebar. Pakai spidol buat bikin noda. Kayak kalau lupa bersihin gigi. Sayang, mau main? Semua kotoran di giginya harus dibersihin. Wah, Ma, giginya kotor banget. Lihat, Ma, udah ku bersihin. Semua bersih sekarang. Gigiku juga harus dibersihin juga, Ma. Bagus, ini sikat gigimu. Gambarku hampir jadi. Spidolnya rusak. Kujilat aja kali. Ya, masih nggak bisa, nyebelin. Spidol payah, aku mau nyelesain gambar nih. Hati-hati, sayang. Coba yang pink. Gak bisa juga. Nyaris aja. Cukup, ada apa sayang? Aku gak bisa nyelesain gambar, spidolnya rusak. Itu baru masalah. Gimana ya kira-kira? Aku tahu, mama ada akal. Buruan. Ambil tisu basah dan lipat. Terus taruh tisu tadi di atas selotip. Taruh karton bat di atas tisu dan gulung. Pastiin ujungnya terbuka. Gulung pada selotip dan potong. Lalu tetesin warna pada karton bat. Tisu akan menyerap tintanya. Spidol DIY cepat dan mudah. Ini dia cantik. Wah, aku bisa ngegambar lagi. Makasih, Ma, keren. Aku bikin matahari. Luar biasa, sayang. Seru banget, Ma. Saatnya pergi, sayang. Mama harus pergi dan nangkep penjahat. Taruh mainannya dan pakai jaketmu ya. Makasih, Ma. Kamu udah besar aja. Berat lagi. Ada yang jago makan. Ini game seru, Ma. Ah, kayak abis ngangkut karung. Oke, pakai sepatumu. Cheryl, sini dong. Aduh, bikin gemes aja. Diborgol aja kali ya. Ah, jahat banget aku. Tapi, tahan. Aku gak salah, aku gak ngakuin apa-apa. Iya, aku pernah dengar itu. Ikut aku. Jadi ada ide nih. Aku cuma butuh gambar tangan ini. Potong bentuk lingkaran. Terus tempel di dinding. Yuk main. Kamu bisa naruh tangan di dinding. Ah, oke. Gampang, Ma. Lihat, aku bisa, Ma. Sekarang apa, Ma? Tetap di situ, sayang. Kamu pintar. Ya, kamu berhasil. Menang. Beneran? Yeay! Oke, yuk pergi. Lalalalala, aku suka bersih-bersih. Telpon. Wah, dia baik banget. Nenek mau datang bawa hadiah buat kamu, sayang. Seru kan?
Nek, itu cucu nenek yang manis. Lihat, nenek bawa apa? Kamu udah besar aja. Senangnya ketemu kamu. Kita buka hadiahnya ya. Gimana? Oh, tidak. Nenek salah. Maaf, cu. Nenek salah. Gak apa-apa, Bu. Ntar dia juga besar. Nah, hampir pas tuh. Bagus. Lihat. Coba dipakai jalan, nak. Oke, mungkin memang agak kebesaran. Aku suka. Tunggu, aku tahu caranya. Berdiri di atas kertas, sayang. Mama mau jiplak telapak kakimu. Bagus, anak pintar. Nah, potong gambar telapaknya. Nih, Bu, ambil ini. Buat apaan? Oh, aku tahu. Tolong sepatu ukuran ini ya, buat cucuku. Sebentar, Bu. Kurasa ini pas. Kita coba ya. Ukurannya pas. Aku beli ini. Makasih. Semoga hari Anda indah. Oke, sayang. Kali ini nenek bawa sepatu yang pas. Kita cobain yuk. Yang kiri dulu. Pasang talinya. Jauh lebih bagus. Nenek senang. Kenapa pop-itnya banyak banget gini? Nah, ini sisanya. Kayaknya udah semua. Ups, nyaris lupa. Masuk sini ya, tutupin aja pakai ini. Udah siap, kamu boleh masuk. Wah, apaan nih? Banyak banget pop-itnya. Kamu butuh kacamata ini. Makasih. Oke, cari simple dimple-nya. Ayo. Keren. Waktunya jalan terus loh. Ayo. Wah, ini lomba. Pasti di sekitar sini. Ayo, ayo, ayo. Gak ketemu. Tunggu. Dapat, Ma. Aku berhasil. Itu baru anak mama. Bagus, mama bangga sama kamu. Ayo senang-senang. Mama emang jagonya. Ngasuh anak emang susah banget. Ada tangis, tantrum, dan jambak-jambakan. Tapi tenang aja, hidupmu akan jauh lebih mudah dengan trik parenting. Menarik banget. Kopi dan majalah emang jadi teman me time paling pas. Tenang banget. Piyamaku basah kuyup. Aku lompat, Ma. Mama lagi ngapain? Kok bajunya basah ketumpahan kopi ya? Kenapa gitu? Hai, sayang. Hai, Ma. Dadah. Oke, harus tenang. Beneran? Kok gitu? Ya ampun. Dar! Kaget kan? Ups. Keulang lagi. Kamu? Dia kemana? Sebelum bobo, minum soda dulu. Enggak mungkin. Apaan tuh? Suaranya makin dekat. Duh, jangan dong. Harus ngumpet nih. Biar dia nggak lihat. Ya, akhirnya. Saatnya minum soda segar ini. Kena, seru banget. Hai, Ma. Kenapa selalu gini sih? Aku cuma pengen soda. Ma? Mama? Mama nggak apa-apa kan? Oh, aku tahu. Tenang aja, Ma. Aku punya solusinya. Cuma perlu balon dan gunting kok. Potong bagian atas dan bawah balon. Pasang balonnya ke bibir gelas. Bisa anti tumpah dong.
Udah mandi? Udah duduk anteng ya. Nih Ma, ku bawain minum. Minum? Mama pasti suka. Sayang Mama. Awas, hati-hati, tertumpah. Minumnya nggak bisa tumpah. Wow, kesayangan Mama. Selamat pagi, sayang. Waktunya sarapan. Pakai bubur oat. Iu, gak mau ah. Mending kabur aja. Banyak gizinya. Kok ngilang lagi? Duduk lagi. Oatmealmu nanti dingin. Stop. Gak mau. Tangkep dulu. Dor, di belakang Mama. Cukup. Nih, pakai. Kaos oblong, susah gerak, nyebelin. Dulu. Tuh, pesawatnya dateng. Nyam, nyam, nyam. Iu. Anak pintar, kenapa baru kepikiran sekarang? Abis dari salon, rambutku jadi keren. Apa-apaan? Ada kotoran di mana-mana. Mengarah ke sini. Aduh, kamar mandi. Halo? Kotor semua. Ada yang gerak-gerak di balik tirai tuh. Gak apa-apa. Kena. Oh, hai Ma. Mukamu kotor banget. Coklat bar. Yuh, kirain apa? Kasihin coklatnya ya. Ini kan punya aku. Kasihin. Nyebelin. Dah kamu habisin segini? Aku tahu deh. Masukin coklat ke mangkok. Panasin. Celupin sendok kelelehannya. Terus tambahin meses. Jadi permen coklat di sendok. Mama punya sesuatu nih. Oh, wow. Buat kamu. Buatku semua. Enak. Makasih, Ma. Sama-sama, nak. Aku harus bebersih nih. Abis sekolah, aku bisa seru-seruan. Soda dan kentang goreng. Lezat. Soda nggak bagus buat gigimu. Bikin jijik. Kamu harus makan sehat. Gimana? Pokoknya harus. Nih, minum jus. Sama makan wortel. Wortel? Tapi Ma, aku nggak suka wortel. Makan. Aku pengen kentang goreng. Makan sayur biar sehat. Ya udah, biar ku makan aja. Bentar deh. Manfaatin mainan ini aja. Tuang jus wortel ke kopi. Bekuin. Kalau udah, masukin ke wadah kentang goreng. Siap. Sayang, makan malamnya udah jadi. Aku gak mau makan sayur. Udah Mama bikinin yang spesial. Tada! Kentang goreng, asyik! Rasanya enak. Bisa ditipu juga. Aku perlu ngopi nih. Pagi, Ma. Mau sarapan ya? Frosties, frosties, frosties. Oke. Nih buat kamu. Tunggu bentar ya, Mama ambil mangkoknya. Nggak ada mangkok. Perlu beli mesin cuci piring nih. Mungkin bisa pakai sendok ini. Nggak.
Iu, harus gimana nih? Kayaknya bisa. Oh iya. Potong di sini dan di sini. Ma, dikit lagi. Beres. Tuang susunya. Mangkok super praktis. Nih sarapanmu sayang. Wow, makasih Ma. Frosties porsi jumbo cuma buat aku. Ayo, dikit lagi. Aku pasti bisa kalah. Ah, kenapa gini terus sih? Aku kesel banget. Game nyebelin, gak guna. Rasain. Jangan. Lepasin, Pak. Jangan marah-marah. Papa punya ide. Kamu gak bakal menang. Masa? Kalah lagi, nyebelin. Pengen ku hancurin. Coba aja. Hah? Oh, ini dari kardus. Boleh juga, Pak. Yuk main lagi. Oke, Tina. Lanjutin urutannya. Aku masih kurang yakin. Aku coba deh. Terus apa ya? Oh iya. Sip, gimana, Pak? Apa? Yang bener dong. Ini salah. Bentuknya nggak kayak gini. Tapi gini. Nih, simple kan? Tadi udah diajarin. Sana, duduk lagi. Siapa yang bisa jawab? Pelajarannya bikin bad mood. Aku nggak mau sekolah lagi. Ada apa, nak? Aku nulis angkanya kebalik. Udah ku coba, Pak. Gitu ya. Papa tahu solusinya. Ayo latihan seni menulis kuno. Papa udah belajar langsung dari nenek. Agak sulit sih, tapi pasti bisa. Ini ngapain sih? Ayo mulai. Tetap fokus, jadi satu dengan spidol dan angka. Lihat, rasain, dan lakuin. Kamu jadi spidol, spidol jadi kamu. Beneran bisa? Coba lihat, spidol itu dalam kendalimu. Wow, berhasil. Kok bisa gini? Keren banget. Aku mau coba lagi. Ini dia, gampang banget. Tugasku udah beres. Lumayan bagus kan, Pak? Enggak, masih salah, Tina. Tapi harus gimana? Ternyata lebih sulit dari dugaanku. Tapi enggak apa-apa. Buat pola angka dari potongan kardus. Lalu siapin lem. Oles sedikit ke manik-manik. Lalu tempel di sekitar angka 1. Siapin juga manik-manik berwarna lain. Susun di pinggiran masing-masing angka. Hasilnya udah jadi. Ini bakal ngebantu, sayang. Wow, keren banget. Minggir, Pak. Aku cuma perlu ngikutin bentuk angkanya. Jadi gampang banget. Tulisanku pasti benar. Beres, udah jadi. Kamu udah pintar nulis. Saatnya berangkat. Makasih, Pak, udah bantuin. Dah. Kamu udah bisa nulis? Bapak pasti kaget. Ayo coba buktiin. Pak Guru nggak lihat. Aku mau pakai pola. Biar benar. Udah selesai. Yang benar aja. Pantes rambutku beruban. Sana duduk. Aku baru tahu. Hah? Apaan tuh? Ada apa sih? Kirain bisa. Harus pakai yang baru. Kenyal. Nyebelin banget. Tina, kenapa permen karetnya nyecer? Oh, jadi kamu pengen bikin gelembung. Sini, biar papa tunjukin caranya. Oke, ini buat papa. Udah kukunya nih. Enggak kok, nih yang baru. Gampang aja kok, kunyah permen karetnya, lalu tiup. Wow, gede banget. Ups, harusnya pelan-pelan. Sekali lagi ya, lihat nih. Kamu bisa nggak? Bisa dong. Wow, berhasil. Luar biasa. Giliran kamu, Hagi. Oh, so sweet banget. Tapi dia nggak bakal bisa. Oh, nyebelin. Apalagi? Gak apa-apa, Hagi. Semua aman. Aku jadi gak tega nih.
Ada solusinya kok. Aku udah bikin gambar Hagiwagi. Tinggal potong aja dan lubangi mulutnya. Terus tutup pakai selotip. Tapi jangan ada yang lecek, biar gak muncul kerutan dan bisa lebih kokoh. Siapin potongan Hagi lain. Taruh aja di belakang. Lalu kasih selotip. Masukin balon ke sini. Kalau dipencet, balonnya bakal ngembang. Hah, seru banget. Tina, lihat nih. Wow, coba ah. Keren banget. Dan bikin rileks. Hagi emang jago niup gelembung. Jadi pengen diajarin deh. Oke, sekali lagi. Lihat ya. Keren kan? Wow, ternyata bisa segede itu. Saatnya tidur, Tina. Dadah. Ah, nyaman banget. Gelap banget. Gimana kalau di sini ada monster? Tina, aku datang. Aku pengen temenan. Siapa tuh? Aku berani nyalain santerku dalam gelap. Seriusan, aku bisa karate. Gak ada orang. Aku pasti cuma ngehalu. Oke, coba tidur lagi deh. Kayak bukan mimpi. Emang, bukan cuma itu aja. Aku adalah mimpi burukmu. Siapa yang ngomong? Cukup! Papa! Kamu gak apa-apa? Ada apa? Ada monster di kamarku. Ada di mana-mana. Monster ya? Coba papa cek. Udah dicek, semuanya aman. Papa nyalain lampunya ya. Fiuh, makasih, Pa. Tidur lagi ya, nak. Dadah, Pa. Papa emang jago. Aku gak bisa tidur. Mataku silau. Solusinya cuma satu sih. Papa! Ada apa lagi? Lampunya terlalu terang. Papa ngerti maksudmu. Oh, gini aja. Siapin dulu selembar kardus dan lem. Oles lem di salah satu sisi kardus. Kayak gini. Lalu lipet. Dan bentuk jadi kotak. Tepuk-tepuk biar lemnya nempel. Selanjutnya bikin bentuk pakai pisau. Aku bikin bintang. Sampai banyak. Kalau udah, lapisi pakai kertas biru. Dan salin bintangnya di atas kertas. Taruh pada bolam untuk bikin lampu malam. Tidurmu pasti lebih nyenyak. Udah waktunya tidur, sayang. Makasih, Pa. Yang nyenyak ya. Mat Bobo, Mat Bobo. Jangan kasih tahu aku di sini. Oke, siap. Loh, kok aneh? Hah? Badutnya ngilang. Pasti salah lihat. Tendang bolanya, nak. Hebat. Aku bisa ngegocek. Tendang dan gol. Gawat. Kamu ngapain? Oh, celengan mama. Mama tahu nggak ya? Pasti tahu lah. Harus dibenerin nih biar nggak dimarahin. Ku ambil dulu uangnya. Yang penting masih dapat cuan. Aha, papa tahu harus ngapain. Cupnya udah dilubangi. Dan ini duitnya. Masukin aja ke dalam cup. Asik. Terus? Hah? Kok malah gini? Ah, papa tahu masalahnya. Iya, percuma aja, Pa. Kecuali pakai ini. Jadi gimana? Kita bisa taruh duitnya di sini? Maling pasti bakal ngira isinya cuma pizza. Tara! Boleh juga sih. Tapi mamamu pasti nggak akan suka. Mending pakai cara lain aja. Oh, aku paham. Siapin buletan dari kardus pizza, kemudian tumpuk. Masukin stik kayu ke tengahnya, ini bakal jadi ban konveyor. Taruh dua roda di samping kotak dan tempelin ke dua lembar kardus ini. Pasang beberapa stik kayu di selembar kertas dengan jarak yang sama kayak gini. Pasang kertasnya di sekeliling lingkaran, lanjut ke bagian ini. Susun tiga lembar kardus dan lubangi salah satu sisinya. Masukin sabuk konveyor ke lubang ini. Saatnya ngeberesin bingkainya. Wow, warnanya cantik. Ada senyumnya juga tuh. Taruh roda di sini biar bisa muter. Jadi deh. Menurutmu gimana? Wow, itu celengan ya? Cobain dong. Taruh koinnya di sini dan putar rodanya. Berhasil. Duitnya udah masuk celengan. Keren.
pengen rajin nabung deh. Taruh sini aja ya. Mama pasti suka. Saatnya kita main bola lagi. Ayo. Gini-gini papa juga atlet loh. Lihat aja nih. Oh-oh. Pak! Hampir aja. Ups. Oh, halo. Ya, suka aroma di sini ya? Sandwich. Mau satu dong. Oke. Oh, uang. Yap, sekitar segini. Ambil ya. Pesan satu sandwich ya. Dengan senang hati. Ini bakal jadi sandwich terenak sedunia. Aku kasih yang banyak ya. Daging ekstra juga. Lihat sandwich cantik ini. Selamat menikmati. Wow, kayaknya enak. Makasih. Hah? Apa? Papa tiba-tiba jadi berteknologi tinggi. Robot suka sandwich kan? Keren banget. Suasana pestanya mulai terasa di sini. Dan aku menyiapkan semuanya sendiri. Phew, semoga Madison suka. Jangan lupa bungkus kadonya. Dan kado ini dibungkus secara profesional berkat aku. Oh, dia datang. Taruh di mana ya? Di sini nggak kelihatan kan? Selamat ulang tahun. Umurmu tambah 1 tahun. Jadi, waktunya ngerayain. Woohoo! Gawat, kadonya. Kacau nih. Kadoku mana? Tutup matamu ya. Gimana sih? Ada yang bisa diselamatin di bawah sana? Aku tahu, aku bisa mengubah ini jadi kado keren. Olesin lem panas di dasar kardus, lalu tempel potongan ini di atasnya. Lakukan hal yang sama lagi, lalu tambahkan sepotong di sisinya. Beres! Kemudian tambahin beberapa potong lagi di tengah, tempel stick ini pakai lem, kemudian tambahin potongan ini di atasnya. Sekarang kita berdirikan, susun yang banyak jadi satu. Tambahin hiasan sesuai keinginan, masukin permen. Semua kesukaan Madison ada di sini. Ini dia pasti suka. Ini kado yang sempurna. Buka matamu. Ini untuk anak manis yang berulang tahun. Ya ampun. Aku mau jeli beruangnya dulu. Keren. Yang merah rasa favoritku. Ini ulang tahun terbaik yang pernah ada. Lanjut ke coklat. Keren banget. Papa bantu ambilin yang ini ya. Bilang stop. Wow, ini semua milikku. Makanan manis untuk anakku yang manis. Phew. Hujan duit, hujan duit. Setiap hari hujan duit. Mantap, aku punya banyak uang. Ada yang harus ku bersihkan. Biar papa bantu ya. Oh please, jangan lagi. Papa mohon. Jangan lagi, jangan coba-coba nyuruh aku. Astaga, cukup Madison. Sekarang kembali ke sini. Gah, pelan-pelan. Papa terlalu tua untuk kejar-kejaran. Phew, papa tua banget sih. Apa salah aku sampai diginiin? Tunggu. Aku tahu cara menghentikan kekacauan ini. Aku cuma butuh karton kecil. Letakkan 2 stick ini di tengah persegi dan taruh per di atasnya. Sekarang letakkan bagian ini di atas. Kemudian tambahin potongan ekstra ini di sekitarnya. Mata ini imut ya. Warnain juga biar makin bagus. Pengen lihat apa yang papa buat? Dia imut kan? Lihat baik-baik. Kamu lapar ya? Selamat makan. Apa? Aku mau coba dong. Keren banget. Hore, berhasil. Tentu saja. Dan lihat siapa yang sekarang mengutin koin. Jauh lebih seru kalau kayak gini. Yes, aku yakin dia udah lapar. Seru banget. Ada lagi. Oke, anak-anak, siapa yang bisa jawab? Coba ibu pilih. Hah, muridnya kan cuma aku. Milih siapa lagi? Oke, kamu.
kamu. Siap. Ibu tahu kamu pasti bisa. Aku bakal berusaha, Bu. Ibu harap begitu. Oke. Itu menarik. Tapi jangan khawatir, tinggal dibenerin dikit. Sekarang coba kamu jawab lagi. Oke, kalau gitu, emang apa susahnya sih? Cuma bikin angka kayak gini, aku pasti dapat nilai A. Ini 4, lalu 1 lagi. Aku udah selesai. Ups, ada salah sedikit. Tara! Ya ampun, ibu benci harus begini. Tapi... Oh, kayaknya ini bisa jadi solusi. Silakan, Bu. Oke, mari kita coba sekali lagi. Sebentar. Oh, ini dia solusi masalah kita. Bukan ini. Tapi ini, yap. Mulai dengan persegi panjang dan gambar angkanya di satu sisi. Oke, ibu kembali. Pakai ini. Oh, aku nggak butuh itu. Maaf, ibu lupa satu detail. Pertama kita butuh taburan. Lihat semua taburan ini. Sekarang kita punya angka yang indah. Lihat. Wow, gitu dong. Bling-bling. Kalau gitu, ayo kita coba sekali lagi ya. Kamu tahu harus ngapain? Lihat keajaiban ini. Semulus mentega. Bu Guru setuju. Mari angka cetakannya. Dan lihat hasilnya. Angka buatanku keren. Dan kamu tahu apa artinya? A+. Bener banget. Aku emang pinter. Astaga, aku lapar banget hari ini. Beres, kembali bekerja. Atau mungkin aku harus nyuci ini. Oke lah, jangan menunda-nunda. Sayang. Oh, kamu di situ. Ya. Waktunya kamu nyuci. Enak aja, tugasku udah beres. Lihat. Oh, ini giliran papa. Biar papa mikir dulu. Oh iya, kardus ini bisa menyelamatkanku. Aku punya ide super bagus. Setelah dipotong-potong begini, gunakan lem tembak di sepanjang tepinya. Kemudian, tempel potongan ini ke sana. Setelah semua selesai, pasang jepitan ini di bawah dan tempel tulisan-tulisan ini. Karyaku selesai. Kamu pengen main pinball? Boleh. Yang kalah harus nyuci piring ya. Siapa takut? Mau duluan, Madison? Lempar! Oh, masuk ke tikungan. Dikit lagi. 20 poin. Yes! Oke, sekarang giliran papa. Ha! Ya ampun! Kayaknya papa yang harus nyuci piring. Semoga lain kali lebih beruntung. Gimana, Pak? Aku tambahin ya. Makasih. Apain coba aku bikin pinball? Ah, waktunya tidur. Nyaman banget. Kalian siap ngerok? Aku bakal bikin telinga kalian berdarah. Madison, ini udah terlalu malam buat rock and roll. Aku baru belajar ini. Please, papa harus tidur. Oke, mungkin kalau aku mainin pelan-pelan. Ini bakal jadi malam yang panjang. Yang ini untuk semua penggemarku. Yeay, Ah, cukup. Itu kotak gitar Madison ya. Ini jawaban masalahku. Ada harapan. Ini gitar kardusku. Lihat ini, sekarang jadi 2. Taruh di sini dan pakai pemecah es untuk bikin lubang. Lalu, ambil benang untuk bikin senar, masukin.
Tempel selotip biar nggak lepas. Sekarang oles lem panas di seluruh bagian belakang. Dan selesai. Mirip gitar asli kan? Mari kita coba. Tukar sama yang ini. Ternyata gampang banget. Akhirnya, selamat malam bintang rock kecilku. Julie, lihat wajahku. Ah, papa tahu. Ntar ya, kamu di sini aja. Oke, papa datang dan bawa solusi. Coba apa jerawatmu bisa ditarik pakai suntikan ini? Hah, wah sial, nggak bisa. Tapi aku nggak bisa pergi dengan wajah kayak gini. Papa belum selesai nyari solusi. Oh, tidak, tidak. Hah, dapat. Nggak, papa bercanda. Kita cobain pakai sumpit ya. Diam ya, biar papa bisa cobain ini. Sial, ini juga percuma. Kayaknya semua ini sia-sia. Ntar dulu, papa belum selesai. Penggaris andalan ini akan bantu. Oke, papa udah ukur, saatnya pakai pinset. Astaga, kasus jerawatmu benar-benar parah. Aku benci hidupku, ini hal terburuk yang pernah terjadi. Yah, ini teka-teki. Ku dengar kamu jerawatan. Nah, aku ada solusinya. Sini, kutunjukin. Dengan tambalan jerawat ini, kulitmu akan langsung bersih. Cukup kamu tempel satu di tiap jerawat. Setelah beberapa saat, lepasin dan kulitmu jadi bersih. Astaga, wajahku udah normal lagi. Sama-sama. Yes. Satu tarikan lagi. Yes. Akan kubidik gulungan ini. Beres. Kamu mau bilang apa ke diri sendiri? Tidak, aku gak sengaja. Gak ada maaf bagimu. Rasa ini, giat. Ah! Wow, lihat semua bulu keren ini. Kayak awan di mana-mana. Tepat di kamarku. Apa-apaan? Ada apa nih? Seluruh ruangan kacau balau. Apa? Ini ulah Julie. Hai, Pak. Ini konyol banget. Lebih baik ku bersihin semuanya. Oke, biar ku taruh semua tanaman ini ke tempatnya. Kok tisu bertebaran di mana-mana? Ini kan bukan mainan. Buku-buku juga di lantai. Bukan gitu cara make buku. Hah? Mobil-mobilan? Yang bener aja. Sorry, Pak. Gak ngeliat papa di situ. Aku gak bisa ngatasin anak ini. Hei, tunggu. Aku ada ide jenius. Aku punya mobil dan kepala sapu, tinggal kusatuin. Gelang karet ini bisa bantu. Tapi aku butuh dua pasak kayu kecil ini dan lakban dong. Oke, ini dia. Langkah pertama mulai dengan gelang karet. Pasang di roda depan mobil kayak gini. Lalu tempel pasak di atas kap mobil kayak gini dan kasih selotip biar aman. Nah, saatnya masangin bagian terpenting, sapuku. Pakai gelang karet tadi buat penahan sapu biar nggak jatuh. Ini dia, kepala sapunya sekarang aman banget. Bulu, di mana-mana bulu. Eh, papa, kabur. Enggak, duduk aja di situ. Nggak apa-apa kok, biar papa tunjukin temuan papa. Sapu dengan remote control bisa buat bersih-bersih seluruh rumah. Ah ya, lihat jalannya, cepat dan kuat banget, keren. Dan kayaknya papa udah selesai. Wah, ini sapu terkeren yang pernah kulihat seumur hidupku. Ringkas banget dan mana dia? Julie? Hai, Pa. Dengar papa teriak, jadi aku buru-buru ke sini. Wah, keringatmu banyak. Tunggu, sini papa bantu. Sini, biar papa. Iya, di luar panas banget, tapi aku ada urusan. Ntar dulu, Julie, sini papa lap wajahmu. Oh, papa senang kamu suka makan sereal. Iya, enak, aku suka banget. Wah, Nutella, aku jelas mau ini. Wow, wajahmu agak kotor. Ntar dulu ya. Apa-apaan, kok dia bisa berantakan gini? Enak, aku suka coklat. Ini paling oke. Hah, monyet mau nyium papa. Oke, sayang. Monyet, kamu yang terbaik dan kesayanganku. Ah, tidak! Apa? Pak, tolong monyetnya. Oh, tidak. Hidungnya harus dibersihin. Pasti ada sesuatu. Ah, tisu ini solusinya. Tunggu. Apa? Ingusnya dilap pakai kaosku. Menjijikan.
dia selalu kabur atau ngotorin sebelum bisa kubantu. Tunggu, kayaknya aku ada ide keren. Oke, aku punya segulung tisu. Biar ku ambil sebagian kayak gini, terus mulai kulipat atau kugulung. Nah, oke, berikutnya aku butuh gunting. Kupotong aja jadi dua, ini dia. Lalu potongan kardus ini. Aku butuh penggaris dan cutter. Sebab aku mau motong-motong, penggarisnya ku jadiin panduan biar potongan kardusnya lurus. Jumlahnya udah pas. Nah, ambil potongan ini dan potong rata jadi 4 persegi. Aku butuh sedotan kecil ini karena potongan kardusnya mau kubalutin di sini. Oke, saatnya ambil gulungan tisu. Bagus, ini gulungan tisu kecil. Aku punya tempat kecil ini, jadi selipin ujungnya di tempatnya. Biar ku selesaiin dan tara, jadi 2 gulungan tisu. Dan itu belum selesai. Sebetulnya ini anting-anting. Aku senang ngasih ini ke Julie biar bisa dipakai. Ini dia sayang, kamu bisa pakai tisu kapanpun kamu butuh. Iya kan, tinggal tarik dikit dari gulunganmu. Wah, aku punya anting-anting seru. Eh, sepatuku kotor. Aku butuh tisu dari antingku. Cukup, sekarang aku bisa bersihin sepatuku. Nah, bersih lagi. Hah, ciu. Saatnya pergi. Eh, ada yang ngabisin tisunya. Oh tidak, Pak, ambilin tisu lagi dong. Apa? Julie, jangan lupa antingmu. Itu akan bantu kamu. Antingmu, Julie, antingmu. Hah, antingku? Eh iya, aku lupa. Aku pakai tisu dari anting aja. Taruh telurku di atas handuk ini. Lalu aku butuh lampu dan jam. Timer udah disetel. Tinggal tungguin dan lihat. Ayo, panasin, ayo. Jadi ngantuk nih. Tidur dulu, Oh, telurku. Astaga, belum netas. Kayaknya salad ini enak, jadi pengen langsung makan. Kayaknya ada yang kurang. Ah, aku tahu, telur. Telur bikin semua lebih enak menurutku sih. Oke, kupas telur dulu, Hah, kosong? Ma, itu telurku. Oh, gak apa-apa, bisa mama satuin lagi. Nih, lihat, dah oke. Enggak, telurnya pecah. Mama pecahin telurku. Tunggu, bisa dibetulin kok, mama janji, pakai selotip aja. Nah kan, kayak baru lagi, tanpa retak. Hah? Masih jelek. Tunggu Miles, kita masih punya telur. Telur lagi? Eh, telurnya habis. Oh tidak, aku benci mama, mama rusak telurku. Eh, jangan pergi, waduh dia kesel banget. Hei, ntar dulu, aku ada ide yang kayaknya bisa berhasil. Biar ku mulai dengan separuh karton telur ini. Alasin plastik wrap di atasnya. Lalu tuang sedikit air ke karton telur. Oke, kayaknya cukup. Tapi aku butuh yang lain. Sorry Miles, aku butuh jeli beruangmu. Oke, permen ini akan bantu ngatasin semua. Lihat beruang kenyal kecil ini. Ku masukin beberapa ke tiap lubang di karton. Oke, beku ini. Dan beres! Lihat telur kecil beku ini. Miles, lihat mama bawa apa. Wah, lihat telur ini. Keren. Wow, halusnya. Aku suka. Tunggu, lihat nih. Mama punya segelas air. Biar mama masukin satu. Lihat, itu telur es. Bisa bikin airmu dingin. Oke, ini jam, lampu, dan mangkokku. Oke, telur. Kita lanjut lagi. Yeay! Nah, Miles, apa kamu... pastinya. Astaga, aku telat. Aku harus pergi. Aku tangkap kaki mama. Miles, sayang, lepasin ya. Mama ketangkep, gak bisa kemana-mana. Hey, Miles, lihat mama punya apa? Cookies? Cookies? Yeay, mau dong. Kesempatan buat pergi nih. Yes, cookies. Taruh di sini aja. Apa aku makan sekarang aja atau entar? Entahlah, makan sekarang aja. Eh, tapi kalau dimakan sekarang, entar aku nggak punya lagi. Entar aku pengen cookies lagi. Oke, bisa kucium aja. Wah, baunya enak. Aku mau makan sekarang. Eh, terus entar nggak ada cookies lagi. Ku taruh aja. Cookies tuh sulit. Aku harus gimana? Cookies sekarang atau nanti? Sekarang? Cookies nanti? Cookies! Cookies. Sekarang apa nanti? Cookies, sini. Kamu duduk di situ, Cookies. Aku mau mikir keras. Buku yang menarik. Aku mau baca terus. Tidak! Cookiesku! Berdiri, Pa. Papa dudukin cookiesku. Berdiri!
Kok papa tega? Mungkin cookiesnya nggak apa-apa. Tuang sebagian ke mangkok aja biar kelihatan. Papa hancurin cookies dari mama. Kayaknya aku bikin masalah nih. Ya, cookiesnya hancur. Tunggu, mungkin bisa papa tolong? Oke, coba apa ini bisa bantu? Cookies ini harus lebih hancur lagi. Ku remuk aja. Nah, cukup. Biar ku ambil gelas, taruh seluruh kemasan di gelas dalam posisi berdiri, dan ku tuang susu langsung ke dalam kemasan. Penuhin kemasan sampai ke atas. Terakhir, tusukin stik es krim ke dalam kemasan, dan tinggal dibekuin. Oke, udah cukup lama. Coba ku keluarin dari gelas. Udah beku banget dan siap dimakan. Miles, papa punya sesuatu untukmu. Nih, wah, apa ini? Coba ku buka. Wah, ada cookiesnya. Wow, akan ku makan sampai habis. Lezat. Mama, papa yang ngasih. Ini es loli papa. Asik, aku dapat es loli nih. Kalian ngapain? Aku cuma ngicipin. Tuh, udah ku buang. Jadi milik beruang. Kalian ini... Iya, kita harus makan siang bareng, Beb. Udah lama banget. Mama, tali sepatuku. Mau ku ikat dulu. Minggu depan gimana? Ciu-ciu. Oke, setuju. Ayo, sayang. Aku mau dibawa kemana? Yeay, berhasil. Mama, mama mana? Udah harus potong rambut nih. Ma, aku bosen. Waduh, wow, permen. Ya, kosong. Aku mau seru-seruan aja. Wow, aku juga bisa julurin lidah. Nih. Kayaknya nggak cocok. Apaan nih? Kayaknya menarik. Wah, apa ya isinya? Wow, ada ini. Aku pakai pakai satu di sini. Keren banget. Kayak tato. Aku jadi keren. Kemana dia? Liam, aku datang, Ma. Lihat deh, Ma. Kamu ngapain? Kamu gak boleh keluar kayak gini. Plesternya harus dilepas. Aduh, gak mau. Sakit. Hei, sini. Nanti kita telat loh. Mau. Aduh, bikin repot aja. Liam, kesini sekarang. Enggak, mama gak boleh maksa. Duduk, siniin lenganmu. Aku ada akal. Tanpa rasa sakit lagi, celupin cotton bud ke dalam vaselin. Lalu, oles di atas plester. Nah, tinggal dilepas. Gak sakit kan? Mana plesternya? Tinggal sisanya. Nah, gini baru cakep. Oke, yuk pergi. Ketinggalan satu. Ini rahasia ya. Cantiknya kamu boneka. Ini permainmu, nak. Kamu gak mau ke toilet sebelum kita pergi? Enggak, ayo. Oke, sabar. Wih, serunya. Cihuy. Seru tempatnya. Jangan jauh-jauh, sayang. Wah, cantiknya. Aku mau itu. Dapat. Harum. Aku pengen pipis. Papa, gawat nih. Tadi kan papa udah bilang, ayo ikut. Buruan. Pasti ada semak atau apa di sini. Aha, pas banget. Kamu bisa sambil mengagumi alam. Gak mau. Oke, papa mikir dulu. Oh iya, ikut papa. Mana ya? Papa! Ini dia. Papa bercanda.
Aduh, sulit juga. Ini bisa berguna. Papa tahu, tunggu ya. Papa taruh ember ini di bagasi dan tutupnya jadi dudukan toilet. Singgah sana menunggu. Pas banget. Papa pasang selimut buat ngalangin ya. Biasalah, hari-hari sebagai ayah. Hey, buruan sayang. La 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 la. Ava? Santai sambil nyuci mobil emang paling oke. Panas juga. Halo. Saatnya ngerampingin perut. Harusnya kamu ikut. Lihat deh, kibasan rambutku pasti bikin kelepek-kelepek. Halo, cewek-cewek. Dia coba ngelucu apa gimana sih? Mereka ngetawain aku. Ya ampun, aduh kebiasaan. Ya udah, kerja lagi. Harus sampai bersih, kinclong, bebas noda. Bagus. Senangnya. Aku siap ke sekolah, Pak. Ayo masuk, sayang. Yeay, ayo, Pak. Putar musiknya dulu. Aku suka lagu ini. La 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 la. Aduh, kamu ngapain? Ups, sorry. Mobilnya kan baru dicuci. Tapi masih bisa goyang dikit, kan? Papa bilang apa barusan? Oke, tarik napas. Ingat kelas yoga. Papa ada ide. Kaos ini bisa ngatasin semuanya. Pasang aja di sandaran kepala. Lalu tarik turun ke kursinya. Nah, kamu boleh joget lagi. Makasih, Pak. La 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 la. Berangkat. Hus, pergi kalian. Ayo, pakai anti nyamuk dulu. Gak mau, lengket. Hei, mau kemana? Minimal aku udah usaha. Enggak, mama gak bisa ngajar aku. Enak nih, makan permen di sini. Bukunya menarik juga. Lembutnya, astaga. Pergi, jangan deket-deket. Itu Liam ya? Kayaknya bukan. Tolong! Rasain! Mereka jadi marah! Mama, tolong aku! Aku dikeroyok nyamuk! Mereka jahat banget! Tenang sayang, Mama ada solusinya. Pakai ini aja. Mama taruh di gelangmu ya. Nyamuk bakal menjauh. Mereka nggak akan ganggu kamu lagi. Cium mama dong. Mending nongkrong sama nyamuk. Aku balik, ku balas kalian sekarang. Rasain tuh. Saatnya bobo, sayang. Ini bonekamu. Makasih, Pak. Selamat bobo, Ava. Sampai besok pagi, ya. Gelapnya. Aku gak suka. Papa! Aduh, cakraku jadi berantakan. Papa datang, sayang. Ada apa? Sini papa pukul. Maksudnya, kamu baik-baik aja. Gelap, terus ada badai. Gak apa-apa, tenang. Gak ada apa-apa kok, papa di sini. Papa bacain dongeng ya. Tutup matanya. Pada suatu hari, kayaknya udah tidur. Jangan pergi. Papa di sini, tenang. Papa, jangan pergi. Ayo dong. Aku ada ide.
sarung tangan karet ini bakal membantu. Hah? Ngerti? Taruh sarung tangan ke dalam gelas, lipat sarung tangan di atas pinggiran gelas, ambil segelas penuh beras, isi sarung tangan dengan beras. Terus, lepas sarung tangan dari gelas, ikat sarung tangannya. Bakal berhasil nih, taruh aja di lengan Ava. Yes, aku bisa pergi dari sini. Au, kakiku. Aih, jangan nangis. Hei, Pa, ayo joget. Ayo, bakal seru loh. Kita bakal tahu siapa yang lebih jago. Kamu nantangin Papa. Oke. Pasti Papa nggak bisa kayak gini. Giliran Papa. Papa punya jurus sakti nih. Jujur aja deh, Papa keren kan? Fiu, capek juga rupanya. Nah, siapa yang paling jago joget? Aku. Pilih Papa atau dihukum. Saatnya gosok gigi. Yeay, pasta gigi emang seru. Aduh, berantakan banget. Ya, seenggaknya dia mau gosok gigi. Tapi ini saatnya nyari solusi. Masukin pasta gigi ke dalam pop-it. Hei sayang, pakai pasta gigi ini aja ya. Wow. Minum teh dulu, ah.